Halo, selamat datang di channel YouTube-ku. Kamu udah subscribe belum? Kalau belum, yuk subscribe dulu. Subscribe itu gratis loh. Happy watching! Hai, balik lagi ke channel YouTube-ku. Nah, di video kali ini aku akan membuat makeup look New Normal New Me yang seperti aku pakai sekarang ini. Penasaran seperti apa sih atau gimana sih cara aku ngebuatnya? Keep on watching. Seperti biasa, sebelum bermakeup aku akan menggunakan moisturizer terlebih dahulu. Di sini aku akan menggunakan Wardah Sunscreen Gel SPF 30. Next, untuk complexion-nya aku akan pakai Wardah Insta Perfect BB Cushion. Nah, ini tuh aku suka banget karena ini ringan banget dan gampang banget di blend di wajah. Untuk nutupin mata pandaku, aku akan menggunakan Wardah Lightening Liquid Concealer. Jadi ini concealer terbaru dari Wardah dan teksturnya tuh creamy, gampang banget di blend di kulit. Untuk membingkai alis, aku akan menggunakan Wardah Eyebrow Pencil Brown. Ini tuh udah ada sikatnya gitu dan enak banget dipakainya. Oke, untuk blush on-nya aku masih menggunakan yang seri Exclusive Blush On yang nomor 02, yang Coral Peach. Ini tuh warna yang aku suka karena warnanya tuh cocok untuk di kulit sawo matang kayak aku gini. Dan untuk bagian bibir, ini gak kalah penting banget, aku akan menggunakan Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Dan ini tuh powdery matte dan no transfer kalau kalian pakai masker. Nanti kita akan coba gimana ketahanannya. Nanti aku akan coba usap di tisu setelah lipstick ini ngeset di bibir aku. Karena kita sekarang new normal, jadi makeup mata itu penting banget guys. Kali ini aku akan pakai eyeshadow Wardah yang seri A. Ini tuh warna-warna coklat yang natural, jadi cocok sih untuk semua warna baju yang kalian gunain. Dan ini tuh aku aplikasinya pakai tangan aja karena aku ngerasa kalau pakai tangan tuh warnanya lebih keluar. Tapi tetap ya, harus menggunakan tangan yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Di sini aku pakai jari tengah aku. Jangan lupa untuk bagian bawah matanya diisi dengan warna eyeshadow yang sama dengan warna di kelopak supaya bagian bawah matanya nggak kosong. Nah, eyeshadow-nya udah selesai. Sekarang aku akan lanjut menggunakan eyeliner untuk mempertegas garis mata aku. Nah, seperti yang kalian lihat, aku akan pakai Optimum High Black Liner-nya Wardah. Ini tuh pakainya tuh gampang banget gitu kayak pakai eyeliner pensil dan hasilnya tuh sebagus eyeliner cair, guys. Jadi kalian wajib banget cobain yang ini. Eyeshadow dan eyeliner udah dipakai, kurang lengkap rasanya kalau belum pakai maskara. Nah, aku akan pakai Perfect Cool maskaranya Wardah. Ini tuh seperti yang kalian lihat ya. Untuk aplikatornya itu agak lengkung dan ini mempermudah kita untuk aplikasinya, dan ini agak aku zigzag gitu supaya nanti hasilnya lebih lentik. Dan Perfect Cool Mascara ini waterproof ya guys, jadi kalian gak usah khawatir kalau misal kena hujan ataupun kalian lagi keluarin air mata. Jadi ini tuh awet banget dipakai. Selesai. Oh ya, ada yang lupa,
Aku mau ngecek dulu ya, ini uji ketahanan lipstik yang aku pakai tadi. Dan lihatlah, gak transfer guys. Jadi itu bisa banget kalian pakai sebelum kalian pakai masker. Jadi kalau kalian buka masker, kalian makeupnya langsung on. Meskipun kita sudah di masa new normal, kita tetap harus menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap patuhi protokol kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Terima kasih.